Saya Muhammad Rafli. Hari ini kita dengan teman kawan-kawan yang lain sedang volunteer. Jadi di Mahat ada program volunteer buat kelas 12 dan kelas 11 untuk sama-sama membangun pertanian. Jadi kita diberikan banyak pengalaman-pengalaman baru seperti bagaimana cara untuk pemupukan, bagaimana untuk membersihkan wilayah-wilayah untuk penanaman yang lain. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil dari sini banyak sekali. Daripada di luar, kita mungkin gak bakal kepikiran untuk belajar atau melakukan hal-hal baru. Jadi kita bersyukurlah bisa hidup di sini selama liburan. Sekian, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, di sini nama saya Tiara Zari. Saya mengikuti kegiatan volunteer pada hari pertama itu seru sih, menyebutin pohon pepaya. Itu tujuan saya mengikuti kegiatan volunteer itu biar saya bisa mendapatkan pengalaman. Kan kalau misalnya liburan di masyarakat kayak seperti biasanya itu kan enggak dapat pengalaman, main cuma diem di kamar, enggak ngapa-ngapain. Lebih baik di sini. Kita mendapat pengalaman yang seru dan kita bisa tahu cara merawat pohon bagaimana. Dan tujuan saya di sini mungkin jangka waktu sebulan. Nah setelah itu kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dah, mungkin sekian dari saya. Walhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, nama saya Muhammad Farizal dari kelas 12. Saya bersyukur saat ini saya menjalani masa kerja cuti, yaitu volunteer. Dari volunteer ini saya mendapatkan banyak manfaat ya, daripada di rumah. Ya, banyak sih kesibukannya volunteer, menghaluskan pupuk, mengangkut tanah, dan itu semua mengeluarkan keringat. Dibandingkan di rumah, saya hanya tidur, makan, main HP, dan pup. Ya, cuma itu saja ya, dan akhirnya membuat berat badan saya menambah. Dan saya memilih di sini banyak manfaatnya, yaitu tadi, satu, sehat, dua, ya sibuk lah, nggak bosan, terus yang ketiga pastinya duit. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, saya Diva Safitri, mengikuti kegiatan volunteer. Nah, banyak orang volunteer tuh tujuannya salah ya. Mereka kesini ternyata mau nyari duit. Tapi untuk saya sendiri khususnya, untuk mencari pengalaman. Karena mau walaupun digaji berapapun, tapi yang namanya pengalaman gak bisa dibayar pakai duit. Nah, dari hari pertama tuh udah ngerasain tuh kayak udah lumayan lah pengalamannya, dari mulai bikin pupuk, mupuk, ngangkat bibit, bahkan motong-motong bambu. Nah, pengalaman sendiri sih ya seru, walaupun emang sampai lecet tangannya. Nah, itu terus yang hari kedua kemarin nyiramnya dari mulai pohon ujung sana sampai ujung akhir. Itu terasa kayak penyelesaian sendiri. Ya, walaupun emang kita di sini cuma masih belajar. Cuma bisa ada di gambaran ke depan gimana kalau kita bisa merawat kebun yang bagus. Terus hari ketiga sih sama pekerjaannya, masih nyiram dan sambil membabat rumput yang di sekitar pohon duriannya. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Perkenalkan, nama saya Hasan. Di sini saya sedang volunteer ya. Kalian tahu kan volunteer itu apa? Saya sengaja tidak pulang ke rumah. Saya ingin mencari pengalaman di sini. Mumpung zaitun sedang sepi. Jadi semua
jika sedang sepi di Zaitun itu bebas, kita bisa melakukan apa aja. Dan di volunteer ini saya bisa belajar ya, baik sekali yang bisa diambil pelajaran dari volunteer ini, dari cara menanam, menyiram, naruh pupuk, banyak sekali. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, di sini nama saya Dina Yaspa. Saya angkatan defender. Saya mengikuti kegiatan volunteer. Nah, kesan pesan saya dalam kegiatan ini itu sangat-sangat enak ya. Pertama, kita bisa ngumpul bareng lagi sama angkatan. Kan yang di luar tuh kan mereka udah mencar-mencar kan. Nah, kalau di sini kita bisa nyatu lagi. Terus yang kedua, kegiatannya itu seru ya. Mulai dari nyiram tanaman, bikin bibit tanaman, sampai kalian itu tahu mana pupuk yang baik, mana pupuk yang nggak baik. Nah, ini merupakan udah hari ketiga kita melakukan volunteer. Nah, untuk gajinya sih ya nggak ditanggung-tanggung ya. Itu kita pasti dapat, udah gitu dapat makan gratis. Pokoknya enak deh. Nah, pasti kalian nyesel nih di luar yang nggak ikut volunteer. Yaudah itu aja ya. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nyereng. Jadi saya di sini sebagai volunteer, yaitu cuti masa kerja di mana biasanya orang-orang pada libur. Nah, kita di sini tuh bekerja. Nah, kerjanya tuh enggak gampang-gampang susah, tapi ya yang kalau kita lihat sih biasanya gampang, tapi ternyata pas dilakuin tuh susah banget. Bayangin guys, dari ujung sampai ujung kita harus nyiram tanaman pohon durian, dan itu tuh enggak mudah banget ya, dari mindahin dum ke apa tuh tempatnya, itu benar-benar emang butuh tenaga yang bukan biasa. Nah, terus selain itu juga tadi saya habis ini apa marit pohon liar. Jadi selain kita nyiram, kita juga harus memperhatikan sekitarnya, di mana pohon-pohon liar itu kan udah banyak yang tinggi. Jadi kita harus ambil, cabut, habis itu tuh benar-benar tahan sampai sakit, guys. Tapi seru banget. Pokoknya enggak merasa bosan karena di sini juga banyak teman-teman yang ngelawak sambil kerja, dan akhirnya kita jadi bahagia, pipan, dan ngerasa jenuh juga sih. Yang enggak kayak kalian pikirin, volunteer itu benar-benar pengalaman yang terdebest sepanjang hidup saya. Oke, sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Saya dari alumni angkatan 16 general ingin berbagi kesan tentang saya mengikuti volunteer. Yang pertama, alasan saya mengikuti volunteer ini itu untuk kita menambah wawasan kita bagaimana caranya berbudidaya ya, tanaman dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu saya meninjau bahwa di luar itu saya terlebih banyak kegiatan yang kurang positif, dan di sini saya rasa kegiatan itu lebih banyak positif di sini. Yang ketiga, untuk mengefisienkan waktu, yang saya pikir juga di luar saya kegiatannya hanya itu saja, dan di sini saya rasa saya lebih bermanfaat, waktu saya terpakai dengan positif seperti mengikuti volunteer dan lain sebagainya. Untuk teman-teman saya juga yang di sini seluruhnya alhamdulillah sehat dan juga
dapat mengikuti volunteer ini dengan baik. Untuk pesan saya, teman-teman saya yang di luar, tetap semangat, raih mimpi-mimpi kalian, sukses terus, dan semoga masuk ke universitas yang kalian inginkan. Dan salam satu dekade dari saya, Divo Fiandani bin Khairuddin, dan salam sukses selalu, general satu kemenangan dalam satu bersamaan. Sekian, walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum, merdeka! Ini hari Minggu 28 Juni 2020, kita sedang berada di lahan pertanian Kapal Kesin, tepatnya di pohon kelengkeng. Kita langsung saja, apa yang sedang kita lakukan? Menyiram, merawat. Oke. Ini sudah water, and I put it here. Kita siramin. Ya, selalu sehat. Kita bersama Ustaz Sujali di sana yang Ustaz, nanti testimoni pastikan, oke? Sekarang apa? Oke? Ya, kita langsung saja bertemu Ustaz Sujali yang juga sedang menjadi volunteer di lahan tanaman alga ini. Sedang menyiram, kita cek di tarot. Ya. Berapa lama sekali diisi nih, Pak De? Isinya berapa lama sekali? Maksudnya minggu sekali, apa? Oh, tiap hari ya? Oh, karena memang perlu disiram ini tiap hari ya? Airnya dari? Oh. Oh, yang terdekat ya? Iya, mantap. Ini memang berbusa? Mantap. Hari diisi sehingga tanaman kering ini bisa tumbuh subur. Ambil contoh. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum merdeka. Sekarang kita masih di lahan kelengkeng. Atau di tepatnya di sebelah Masjid Rahmatanil Alamin. Kita sedang merawat dan menyirami. Ada siapa yang sedang merawat dan menyirami pohon kelengkeng ini? Langsung aja. Ada salah satu ustadz yang sedang sibuk menyirami. Kita tanya sedikit, oke? Yes, assalamualaikum, merdeka. Oke. Okay.
Yes. Sat, boleh diceritakan sedang apa dan apa yang dikerjakan ini kira-kira? Boleh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, para penikmat YouTube, khususnya pecinta Az-Zaitun, hari ini saya melakukan kegiatan atau berperan mengikuti volunteer yang diadakan oleh Jemaah Az-Zaitun. Nah, pagi ini ditugaskan menyiram bibit pohon kelengkeng. Ya, komposisinya ya ini ada gayung, kita isi satu penuh lah ya, kita isi satu bibit pohon, satu siram. Ini ada banyak nih, satu polybag, satu bloknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 4 ada 40 satu blok. Oke. Okay. Ada berapa blok nih, Kak? Ini saya sudah 5-6 blok, Kak. Sampai ujung sana itu kurang lebih sedikit hitung dulu aja ya. Oke, okay. 30-an kayaknya, 30 blok. 30 kali 40, Kak. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah saya cukup senang sekali dapat mengikuti volunteer. Karena apa? Ya, mengasah kepekaan kita kepada lingkungan. Terutama tanaman-tanaman yang telah dibudidayakan oleh berperan di situ supaya termasuk mengasah kondisi apa yang telah dilakukan itu saja. Oke, luar biasa. Artinya akan selalu diisi masa apa namanya kesibukan yang santri sedang belajar di masyarakat, ustadznya sedang apa namanya menyibukkan diri dengan menjadi volunteer ya? Ya, sebenarnya tidak hanya liburan saja. Oh. Bahkan ada pembelajaran pun kan ada waktu satu hari hari Ahad itu kita akan maksimalkan untuk mengikuti. Oke. Oke, ada closing statement buat siapapun yang di luar sana menonton ini selain dari yang tadi? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan adanya volunteer yang di ini mudah-mudahan menjadi sarana kepada anak pembimbingnya supaya lebih mencintai Oke deh, itu aja Sat. Thank you so much. Merdeka. Merdeka. Oke, okay. Assalamualaikum. Wes pas tekno, klik seneng. Langgane wae, tulisin di komentar. Terus, pakai no sak dunya ya. Wee!